Sementara itu, KPU Riau diminta pandangan terkait kebebasan pers pada lembaga penyiaran jelang pemilu tahun 2024 mendatang. Sejauh ini belum ada aturan mengikat, apalagi belum memasuki tahapan kampanye. Dalam diskusi publik bersama lembaga penyiaran dengan KPI di Riau, Bawaslu Provinsi Riau serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, dibahas mengenai sejauh mana aturan kebebasan pers. Ketua KPU Riau Ilham Yasir mengatakan saat ini belum memasuki tahapan kampanye yang disahkan KPU, sehingga belum ada aturan yang mengikat. Dalam tahapan pemilu, ini kan ada soal kebebasan pers dalam peradilan jurnalistik, baik itu RRI, TVRI yang ada peradilan jurnalistik, lalu ada yang lembaga penyiaran yang tidak terkait dengan peradilan jurnalistik. Nah, itu tidak ada pengalaman kebebasan untuk penyiaran, kebebasan untuk pers, tidak ada pembatasan, ini ruang yang leluasa lah. Satu. Kalau bicara tadi ada pertanyaan iklan, bicara soal iklan kan nanti di masa kampanye. Lembaga penyiaran merupakan mitra terpenting dalam mensosialisasikan pemilihan umum kepada masyarakat. Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus juga menjadikan lembaga penyiaran ujung tombak dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang semakin dekat, baik itu dalam kerjasama program sosialisasi pemilu maupun sebagai lembaga kerjasama. Fresti dan Randi melaporkan.